ketemu lagi di Van Traveler. Hari ini nih hari biasa, bukan weekend. Jadi kita mau ke daerah Cisarua, Mega Mendung, Puncak situ. Mudah-mudahan ada macet. Terus kebetulan ini juga lagi cerah banget. Rencana sih kita mau ke Kampung Awan ya, Kampung Awan yang di Mega Mendung itu. Nah, tapi nanti sebelum sampai Kampung Awan, nanti setelah udah mau arah-arah Mega Mendung situ, kita mau beli restoran Sundaan kan, namanya Warung Nasi Alam Sunda. Mudah-mudahan buka, kita lihat nanti. Padahal ini bukan weekend ya, tapi macetnya lumayan nih. Setelah exit Cibubur tadi, nggak jauh tiba-tiba jalannya kayak macet mendadak ini. Kalau lihat di Google Maps sih macetnya nanti sampai depan yang exit satu lagi yang arah Cimanggis, Cimitung itu. Ada truk kebalik, nanti baru aja kejadiannya. Kalau tadi pas banget sebelum berangkat kita lihat di Google Maps juga ada banyak merah sama sekali, makanya tiba-tiba kita lagi. Jadi pecahan ke Ciawi sama ke Puncak nih, ke Gandok, di situ sepi banget sampai lampu merah, baru ada antrian di tanjakan Gandok nih. Sini sih selalu ya kayaknya ya. Walaupun hari biasa juga begini. Jadi tadi karena Alam Sunda itu parkirannya penuh, kita disuruh parkir di sebelahnya tuh ada Wisma. Apa tadi namanya Mama? Jadi sekarang mamanya mau turun beli makanan. Dede sama Papa tunggu di mobil ya. Oke. Untuk menuju Kampung Awan, patokannya kita belok pas setelah Masjid Nurul Huda nih. Dari jalan masuk ini ke Kampung Awan sebetulnya masih lumayan jaraknya, sekitar 4 kilometeran. Sebetulnya di area Mega Mendung sini nih banyak banget ya campground dan tempat-tempat kegiatan fun outdoor lainnya. Pengennya sih kita sering-sering eksplorasi daerah sini. Cuma ya itu, karena area Gandok Puncak itu selalu macet, jadi kita seringkali mengurungkan niat. Kecuali nanti suatu saat kita udah ada kendaraan 4-wheel drive, bisa sih kita off-road ringan ke daerah sini lewat Sentul. Jadi nggak kena macet. Sementara kalau pakai van ini ya belum bisa. Apa namanya? Nasi. Oke. Dede mau makan lagi nggak Dede? Enak nggak nasinya? Ini ada capul. Ini kali gorengan masih dikeremesan, dikasih keremesan deh. Ini empal, ini ayam goreng, ini apa enggak? Pepes tahu sama pepes. Nggak gede tuh ayamnya. Pepes tahu sama bumbunya sih baunya enak. Pepes tahu sama pepes jamur beli tadi. Pepes jamur enak. Tadi jatuh jamur. Nama beli sayur. Cucu Prabu bukan? Lupa. Makanya rame enak nih. Murah lagi. Iya. Ayam gorengnya cuma 15.000. Kecil, iya nih. nggak ada saingannya, jadi lalatnya disendong. Kayaknya sih ini keras abis ya. Kalau dendeng batoko. Bener apa? Cobain nggak? Bukan coklat itu. Bukan coklat. Oke, Mama. Open dendeng. Wow. Enak sih, unik ya. Sekarang sini pindahnya sini biar dia panas, mau ya. Ini embernya. Barang-barangnya anak-anak dibuang ke bawah sama Torin. Hai Torin. Oh my god. Oh my god, kenapa? Taruh sini Torin. Bootsnya taruh sini. Apa itu Dedek? Ini ada ajam. Buah. Virus. Dedeknya takut. Takut. Coba liatin Papa dong. Wah. Nah kalau wafat udah goyang dah. Yang sini Karin. Jangan. Torin, no, Torin, no, jangan. Torin. Wah, kita ngerasa bersyukur banget loh sore ini. Karena seharian ini cuacanya cerah. Terus karena kita juga udah dapat kesempatan berkunjung ke tempat yang luar biasa cakepnya. Selain punya suasana yang nyaman dan view yang keren, anak-anak juga puas main di sini. Karena banyak banget spot-spot seru buat mereka explore. Pas banget juga, sore ini kita diberi satu nikmat lagi nih, view sunset yang cakep banget. Bersyukur banget ya. Wih. Ada Tori. Tori sini. Udah kita jalan ya Mama. Mati. Jalan. Ya Tori, kita mau tanjakan nih. Bakal up yuk. Terima kasih ya Om Adiarta, kita udah dibolehin berkunjung dadakan hari ini. Next time, kita pasti konfirmasi dulu ya. Oke, trip hari ini sampai di sini ya. Tungguin trip Fun Traveler berikutnya. Stay safe ya semuanya.